Bila kita bertanya, mana yang lebih berat untuk dilaksanakan? Apakah melaksanakan ketaatan ataukah meninggalkan maksiat? Maka Imam Al-Ghazali dalam Bidayah Al-Hidayah menjawab, ketahuilah bahwa agama itu mempunyai dua dasar. Pertama, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada menjalankan ketaatan kepadanya. Karena setiap orang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menjauhi larangan-larangannya hanya orang yang siddiqin saja yang mampu melakukannya. Lebih jauh, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa lebih beratnya menjauhi larangan atau maksiat dibanding dengan menjalankan ketaatan itu disebabkan karena perbuatan yang baik atau ketaatan yang bisa menghantarkan seseorang masuk surga selalu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu manusia. Sementara, perbuatan jelek atau maksiat yang dapat menghantarkan seseorang masuk ke neraka selalu diwarnai oleh hal-hal yang disenangi nafsu manusia. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Al-Surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertanya, mana yang lebih berat untuk dilaksanakan? Apakah melaksanakan ketaatan ataukah meninggalkan maksiat? Maka Imam Al-Ghazali dalam Bidayah Al-Hidayah menjawab, ketahuilah bahwa agama itu mempunyai dua dasar. Pertama, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada menjalankan ketaatan kepadanya. Karena setiap orang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menjauhi larangan-larangannya hanya orang yang siddiqin saja yang mampu melakukannya. Lebih jauh, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa lebih beratnya menjauhi larangan atau maksiat dibanding dengan menjalankan ketaatan itu disebabkan karena perbuatan yang baik atau ketaatan yang bisa menghantarkan seseorang masuk surga selalu diselimuti oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu manusia. Sementara, perbuatan jelek atau maksiat yang dapat menghantarkan seseorang masuk ke neraka selalu diwarnai oleh hal-hal yang disenangi nafsu manusia. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Tirmizi an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Rawahu Tirmizi. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi nafsu, sedangkan neraka selalu diselimuti oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang dimaksud al-makarih dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang dibenci oleh nafsu manusia, yang mana nafsu memerlukan kerja keras untuk melawannya. Sedang yang dimaksud dengan asyahawat adalah segala sesuatu terkait dengan masalah keduniaan yang disenangi oleh nafsu. Dan telah menjadi watak bagi manusia selalu condong kepada perbuatan yang disenangi nafsunya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat
dan mengakibatkan keburukan dan siksa Allah Subhanahu wa taala bagi, maka tidak ada jalan keluar bagi kita untuk terhindar dari hal-hal tersebut kecuali dengan cara menjaga semaksimal mungkin anggota badan kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini karena anggota badan kita merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat kepada-Nya. Imam Al-Ghazali menyatakan, wa'lam annaka innama ta'shillaha bijawarika wa hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fa isti'anatuka bi ni'matillahi 'ala ma'siyatihi ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin istawda'aka Allahu ghayatul tughyan wa 'adauka ri'ayaka fanzur kayfa tar'aha فَكُلُّكُمْ رَعِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. Ketahuilah, engkau melakukan maksiat itu dengan memakai anggota badanmu yang itu merupakan nikmat dan amanah bagimu. Penggunaanmu atas nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah merupakan bentuk pengingkaran yang amat besar, sedang pengkhianatanmu atas amanah yang dititipkan Allah kepadamu untuk bermaksiat kepadanya merupakan bentuk pengkhianatan yang amat besar. Seluruh anggota badanmu adalah hal-hal yang harus kamu pelihara. Oleh sebab itu perhatikanlah bagaimana kamu menjaganya. Kalian semua adalah pemimpin dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain merupakan bentuk pengingkaran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pengkhianatan atas amanahnya, perbuatan maksiat akan berdampak atau berakibat buruk tidak hanya kepada pelakunya saja, tetapi bagi masyarakat di sekelilingnya. Di antara dampak atau akibat buruk yang paling pokok dari perbuatan maksiat adalah, pertama, mengurangi rezeki, menyulitkan mencari kebutuhan hidup dan sandang pangan pelaku maksiat tersebut. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. An Sauban qala Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yuhramur rizqa bidanbi yusibuh. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya sebab dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, terjadinya musibah yang akan menimpa pelaku maksiat tersebut. Musibah ini bisa berbentuk sakit, kecelakaan, keresahan, kesusahan, kerugian dalam usaha dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Muslim. An Abi Sa'idil Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annama sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqumin wala hazanin hatta al-hammi yuhammuhu illa kufira anhu bihi min sayyi'atihi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah berupa sakit, payah, penyakit, sedih hingga susah memikirkan sesuatu yang akan dihadapinya kecuali dengan musibah itu dilebur dosa-dosanya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aqraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun." Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Ankabut 40. Umat-umat terdahulu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kezaliman atas diri mereka disebabkan karena mereka melakukan kekufuran dan maksiat.
padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka. Perbuatan maksiat itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering melihat bahwa ada seseorang yang ahli maksiat, suka mengerjakan dosa, bahkan semua dosa besar pun sudah dilakukannya, tetapi ternyata dia aman-aman saja, segar bugar, hidupnya bergelimang kesenangan harta dan kemewahan dunia, tidak pernah tertimpa musibah, apa-apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya selalu tercapai. Jika kita menemukan seseorang seperti itu, maka ketahuilah bahwa orang seperti itu adalah hamba yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dia sengaja dibiarkan, apa yang menjadi maunya dituruti agar dia semakin jauh dan terjerumus dalam kubangan dosa dan kezalimannya, agar semakin congkak dan menyombongkan diri. Tetapi jika sudah tiba waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dan menumpahkan siksa yang amat pedih dan amat menyakitkan, dan tidak akan melepaskan sekejap pun. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tempo kepada seorang zalim dibiarkan dalam kezalimannya, tidak diperingatkan dengan bala atau musibah, tetapi jika sudah tiba waktunya, maka Allah mengazabnya dan tidak akan melepaskannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat Hud ayat 102. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Sebaliknya kita juga sering menemukan seseorang yang amalnya baik, tidak pernah berbuat maksiat, tetapi orang tersebut selalu mendapatkan musibah. Ketahuilah bahwa musibah yang mengenai orang yang tidak punya dosa bukanlah siksa atau azab, tetapi semata-mata ujian untuk menambah dan meningkatkan derajat dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah baik, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis ini adalah, barang siapa dikehendaki Allah baik, maka Allah akan mengujinya dengan beberapa musibah. Demikian ini agar ia mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk perbuatan maksiat bukan hanya akan menimpa pelaku maksiat itu saja, bahkan akibat buruk itu bisa menimpa orang dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال بلى قال فكيف يصنع أولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يسيرون إلى مغفرة من الله ورضوان رواه أحمد والطبراني. Dari Ummi Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila maksiat telah melanda umatku secara merata, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Saya bertanya, ya Rasulullah, tidakkah di antara mereka saat itu masih ada orang-orang yang baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Saya bertanya, apa yang mereka lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, azab itu menimpa kepada mereka sebagaimana yang menimpa manusia pada umumnya. Tetapi di akhirat nanti orang yang baik tidak ikut maksiat akan mendapatkan maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Hadis tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa akibat buruk perbuatan maksiat, yakni berupa azab dunia, tidak hanya menimpa pelaku maksiat itu saja, tetapi juga menimpa orang-orang yang tidak berdosa. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk perbuatan maksiat tidak hanya menimpa manusia di dunia ini saja. Di akhirat ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada."
Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan azab neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jika maksiat merajalela dan azab Allah telah turun, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menahannya. Sebagai seorang Muslim, kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Marilah kita menyadari bahwa salah satu sebab turunnya siksaan Allah Subhanahu wa taala itu akibat dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kita untuk dapat melaksanakan ketaatan dan meninggalkan maksiat dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.